Yes, you guessed it. M3 is happening by the end of 2021. M3 MLBB World Championship 2021 memang masih cukup lama, sekitar bulan Desember 2021 nanti. Namun seiring selesainya banyak turnamen MPL di seluruh negara, tim-tim peserta mulai terkuak. Salah satunya adalah dari Indonesia yang mengirimkan dua wakilnya yaitu Onyx Esports dan RRQ Hoshi sebagai top 2 di MPL ID Season 8. M3 World Championship kali ini diduga akan lebih sengit lagi karena banyak tim yang tak terduga akan bermain seperti tim dari Amerika Utara, Turki, Arab, dan lainnya. Dan berikut adalah daftar tim peserta M3 MLBB World Championship 2021. Pertama ada Onyx Esports, juara 1 MPL ID Season 8. RRQ Hoshi, runner-up MPL ID Season 8. Blacklist International, juara 1 MPL PH Season 8. Onyx PH, runner-up MPL PH Season 8. Tim SMG, juara 1 MPL MY Season 8. Kodak, runner-up MPL MY Season 8. EVOS SG, juara 1 MPL SG Season 2. RSG SG, runner-up MPL SG Season 2. Siusun, juara 1 MPL KH Season 1. Red Candice Kalunga, juara MPL BR Season 1. Vivo Cade, runner-up MPL BR Season 1. Akatsuki, juara M3 Arabia Major. Blood Rustic Kings, juara M3 American Qualifier. Deus Vult, juara Mobile Legends Mythic League Cheese. Malvinus Gaming, juara LATAM Championship 2021. Dan Bedel, juara Mobile Legends Turki Championship 2021. Itulah 16 tim yang sudah dipastikan akan berlaga di ajang M3 World Championship 2021. Banyak tim tak terduga yang ikut kali ini, meskipun Jepang tidak nampak di daftar peserta kali ini, beserta tim Myanmar yang nampaknya masih bermasalah dengan pemerintahannya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini, dan bye-bye.